Jangan salah kamu, teh ini minuman paling favorit kalau bulan puasa. Terutama dia dicari kalau nak lebaran teh ini. Yang paling laris itu teh Sosro. Yang paling sering dicari om THR. Kutu ini nyari THR juga ini, aneh main. Terkadang kupu-kupu ini kalau masuk rumah kita hingga cuma tak tahu mitos apa-apa. Kalau kupu-kupu masuk, mulai kita dalam kupu-kupu. Kalau kau ngawak kabar baik, mantaplah di sini. Kalau kau ngawak kabar jahat, pergilah jauh-jauh. Pergilah jauh, pokoknya mantap kupu-kupu, tidak ada lagi. Alhamdulillah kabar baik. Tak lama ada ngetep pintu, nagih hutang. Haji kupu-kupu kena pisui, kau mengajarnya. Jadi kau mantap sini kabar baik, rupanya nagih hutang. Ya. Maka Idul Fitri itu untuk orang yang puasa. Ini keadaan puasa lah tidak, giliran sholat ini paling depan, takbiran pula. Uji malaikat tangan itu lah, memang ini. Puasa lah tidak. Pegang mie paling depan pula lebaran. Itu kata aku, Idul Fitri itu untuk orang yang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini, di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Dan kepada junjungan kita suri Taurat dan umat, sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah para pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kitab Al-Hikam kemarin dua pekan yang lalu kita belajar, kata Ibnu Athaillah, kalau kamu datang di satu bulan, bulan itu pergi, kamu menyesalinya karena tidak bisa beribadah secara maksimal. Lalu ketika bulan itu kamu datang kepada kalian dan kalian tidak mampu melaksanakan ibadah seperti yang kamu sesalkan tadi, maka kata saya menatailah, sesungguhnya kalian sedang dipermainkan oleh setan. Nah, kemarin sebelum Ramadan, waktu Ramadan datang, sini ke sini, fokusnya tetap ke sini. Waktu Ramadan berakhir dari kita atau malam lebaran, kita banyak yang nyesel. Oh, ngapalah aku tak ngatam ke Quran. Ngapalah aku tak ada terawih pul. Ngapalah aku tak ini tak itu. Ngapalah aku tak sedekah. Waktu itu. Nah sekarang bulan itu bakal didatang ke lagi. Apa yang kita sesalkan di tahun kemarin yang tak bisa kita gapai itu, inilah kesempatan yang kita hajar habis. Siapa yang kemarin ngerasa kurang, belum bisa ngatam ke Quran, hatamkan tahun ini. Siapa yang ngerasa kemarin kurang dahsyat sedekahnya, hajarkan sedekahnya. Siapa yang ngerasa terawihnya tidak ada maksimal, maksimalkan tahun ini. Inilah kesempatannya. Jangan giliran bulannya berakhir kita nyesel, giliran bulannya datang kita liwat baik. Berarti kita sedang dipermainkan setan. Maka yang pertama kepada Bapak Ibu para jamaah, maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa artinya maksimalkan itu? Buat ibadah kita sebaik mungkin di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, datangnya ibadah Ramadan ini harus membawa perubahan, Pak, dalam diri kita. Kalau istilah kegalak puasa itu, puasanya ada dua. Ada puasanya ulo, ada puasanya ulet. Ada puasa ulo, ada puasanya ulet. Kamu nak puasa ulo apa puasa ulet? Nih, lanang-lanang ini dulu. Puasanya, kamu puasa ulo apa puasa ulet? Ulet. Yang ini puasa ulo apa puasa ulet? Ulo. Memang kawan pecetuan ulo dengan ulo. Puasa ulo apa puasa ulet? Puasa ulet. Ngapa kita milih puasa ulet ketimbang kita berpuasa ulo? Emang ulo puasa, Ustaz? Ulo puasa. Kamu jangan datang, ulo itu puasa. Ulo puasa, Ustaz. Puasa. Ulo, kalau dia nak ganti kulit, dia puasa, tidak makan, tidak minum. Kamu perhatikanlah ulo. Ulo, bukan tukang ulo. Tukang ulo, ya, tidak ada puasa. Dia kadang-kadang bulan Ramadan, tidak puasa, tukang ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo. Ulo,
Kalau dia nak ganti kulit, puasa dia. Tidak makan, tidak minum kurang lebih 40 hari sampai kulit yang lumpus galo, ya. Sudah selesai dia ganti kulit, sudah berganti dengan kulit yang baru, ulo baru keluar. Tapi ada masalah. Apa masalahnya? Ulo sebelum puasa namanya? Ulo. Sudah puasa namanya? Ulo. Ulo sebelum puasa namanya? Ulo. Sudah puasa berubah tak namanya? Ulo. Berubah tak namanya? Nah. 40 hari dia mendep dalam kandangnya, dalam sangkarnya, berganti kulit. Dia keluar. Berubah tak namanya? Nah. Apa berubah jadi wakpet? Tidak. Ulo tetap ulo. Ulo biasa makannya apa? Ulo makannya apa? Makan kodok, ya? Anggaplah enak, makan iwa. Setelah dia selesai puasa 40 hari, dia keluar, berubah tak makannya? Tak. Masih tetap makan kodok? Si. Masih tetap makan ikan? Si. Masih tetap. Ulo sebelum puasa namanya ulo. Ulo sebelum sesudah puasa namanya ulo. Ulo sebelum puasa makannya kodok atau makanan yang lain. Setelah puasa makannya masih itulah. Ulo, tempat mainnya di mana? Ulo di mall, mana ada ulo di mall? Ya ada ulo yang digawak-gawak uang itu, ya. Mainnya di pohon-pohonan, ya, atau di gorong-gorong. Setelah dia puasa, berubah tak tempat mainnya? Masih main di hutan-hutan tu lah. Masih main di gorong-gorong tu lah. Nah, itu puasanya ulo. Belum puasa dia namanya ulo. Sudah puasa namanya ulo. Sebelum puasa makanannya itulah. Setelah puasa makanannya itulah. Sebelum puasa tempat mainnya itulah. Setelah puasa tempat mainnya itulah. Kalau bisa kita seperti puasanya ulo. Tahu puasanya ulo? Tahu puasanya ulo? Ulo itu puasa tak? Puasa. Kapan ulo puasa? Hah? Ulo puasa kapan? Besok-besok masing-masing mah. Hah? Ulat kapan puasa? Kalau dia nak berubah jadi kepompong. Kepompong berubah jadi itu tidak makan. Kamu perhatikanlah, ulat kalau dia nak berubah jadi kepompong, kepompong berubah jadi kupu-kupu, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi hebatnya sebelum puasa namanya Ulet. Sudah puasa namanya? Ulet. Sudah puasa namanya? Pompong-pompong. Sebelum puasa namanya? Ulet. Sudah puasa namanya? Pompong lagi. Sudah puasa namanya kupu-kupu. Lama dia prosesnya, ya. Berubah dari ulat, dia puasa, jadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ulat makannya apa? Ulat makannya? Makanan yang kotor-kotor, ya. Makanan yang busuk-busuk, ada ulat di situ kan? Kalau dia sudah berubah jadi kupu-kupu, kupu-kupu makannya? Kupu-kupu makannya? Sari bunga, ya, pucuk bunga itu nah, makanya ada teh pucuk. Teh pucuk itu dipetik sebelum dia diambil pucuknya, kaget diambil oleh kupu-kupu. Nah, jangan salah kamu, teh ini minuman paling favorit kalau bulan puasa, terutama dia dicari kalau nak lebaran teh ini. Yang paling laris itu teh sosro, yang paling sering dicari um THR. Kau ini nyari THR juga ini, aneh main. Cari wong itu mempakai ini THR ya. Tahu-tahu ini. Jadi apa namanya ulat makannya yang jorok-jorok, ya, yang apa namanya busuk-busuk. Setelah jadi kupu-kupu berubah, dia tidak galak makan kecuali di tempat dimakan saripati bunga. Mana galak kupu-kupu tuh makan barang-barang yang jorok, barang-barang yang busuk, kotor, tidak galak. Ulat tempat mainnya di mana? Tempat yang jorok, tempat yang kotor, ya kan?
Kupu-kupu tempat mainnya di mana? Taman-taman bunga, ya? Yeah? Di tempat taman-taman yang indah, disitulah terbang kupu-kupu yang berwarna-warni. Terkadang kupu-kupu ini kalau masuk rumah kita hingga cuma tak tahu mitos apa-apa. Kalau kupu-kupu masuk, mulai kita dalam kupu-kupu. Kalau kau ngawak kabar baik, mantaplah di sini. Kalau kau ngawak kabar jahat, pergilah jauh-jauh. Dia dijawabinnya oleh kupu-kupu, sok kamu ngapu sibuk ni kau. Kepo dengan aku ini enak. Ya, galak-galak kita macam itu kan? Kalau ada kupu-kupu datang di rumah, mulai. Kupu-kupu, kalau kau mau kabar baik, mantaplah di sini. Kalau kau mau kabar buruk, berilah jauh. Pokoknya mantap kupu-kupu, tidak ada lagi. Alhamdulillah, kabar baik. Tidak lama ada ngetep pintu, nagih hutang. Haji kupu-kupu kena pisui. Kau mengajarnya. Jadi kau mantap sini, kabar baik. Pokoknya nagih hutang. Ya. Maka Bapak Ibu pada jamaah ini muliakan oleh Allah. Ulat, sebelum puasa namanya? Ulat. Sesudah puasa namanya? Berubah dah? Berubah dah? Berubah. Sesudah puasa berubah namanya menjadi kupu-kupu. Ulat makannya yang jorok-jorok, yang busuk-busuk. Sesudah dia puasa berubah jadi kupu-kupu, berubah dah makannya? Berubah. Sari pati kembang. Ulat tempat mainnya yang jorok-jorok, yang busuk-busuk. Begitu dia berubah menjadi kupu-kupu, tempat mainnya berubah dah? Berubah. Di tempat yang indah-indah, di taman-taman bunga. Apa artinya? Kalau kita hidup, Pak, puasa tak puasa, maklah itulah. Tahu tak kamu maklah? Maklampir masih baik. Maklamu itulah. Tidak ada perubahan, Bu. Puasa tak puasa, masih ngomong ke wong. Puasa, masih ngomong ke wong. Tak puasa, hobinya bergibah. Habis lebaran, tambah parah. Berarti kamu tuh puasanya sama seperti puasa pulau. Lama kamu puasa 30 hari tapi tidak membawa perubahan di dalam hidup. Nah ini yang harus kita kontrol di diri kita. Kita waktu habisnya Ramadan itu ada enggak kita tuh perubahan? Makanya ada Idul Fitri. Fitrah itu artinya kembali bersih. Setelah satu bulan kita puasa. Man sama Ramadan imanan wahtishaban gufiro lahuma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan kesungguh-sungguhan, gufiro lahuma taqaddama min dzambi. Maka diampunkan oleh Allah seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Maka Idul Fitri itu untuk orang yang puasa. Ini kadangan puasa lah tidak, giliran sholat ini paling depan, takbiran pula. Uji malaikat tangan itu lah, memang ini. Puasa lah tidak. Pegang mie paling depan pula lebaran. Itu kata aku, Idul Fitri itu untuk orang yang puasa. Idul Fitri, fitro, kembali bersih. Kan dia puasanya sebulan penuh, apa namanya dengan keimanan dan kesungguhan, maka diampunkan oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, coba niatkan baik-baik. Anggaplah ibadah Ramadan tahun ini sebagai ibadah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita benar-benar sholat tobat dulu, minta ampun dengan Allah, dan jangan lupa baca amalan di malam pertama Ramadan. Lalu secara kalender tanggal 13, hari Selasa. Berarti hari Senin malam, waktu Bapak Ibu sholat maghrib, selesai salam, posisi kaki tetap tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bacanya bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah dibaca 7 kali. Lalu kemudian baca takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Lalu kemudian baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Dalam kitab Shalawat wa Da'awat di Tafsiril Hajat yang ditulis oleh guru kita Kyai Ahmad Taufiq Nuri, salah satu fadilahnya adalah menghilangkan rasa lapar dan haus selama Ramadan. Jadi selama Ramadan itu lapar dengan haus kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasanya. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini saya setiap tahun ngamalkan tapi tetap nunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Kalau diumumkan waktu sholat maghrib langsung bacalah itu. Kalau misalnya benar tanggal 13 berarti Senin malam Selasa. Hari Senin silahkan baca peramalan itu. Fatihah 7 kali, takbir 7 kali, tasbih 7 kali. Dan jangan lupa begitu masuk satu Ramadan itu, berniatlah puasa sebulan penuh. Pak, ya. Kenapa kalau kita bangun kesiangan atau kita terlupa baca niat, maka puasanya tetap sah hukumnya.
Tapi kalau kamu tidak baca niat, malam tidak baca niat, bangunnya juga kesiangan sudah azan, puasanya tidak sah. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Dan hari itu kamu tidak boleh makan, puasanya tetap harus diqadha setelah lebaran. Nah, jadi double susahnya. Maka bacalah niat malam-malam. Makanya setiap habis tarawih imam galak maca nawaitu taumaudinan adai. Nah, jangan diterus ke puasa, tidak kamu tuh besok. Nah, itu udah puasa pula, enak. Nah, jadi maka ibu-ibu niatlah baca sehingga kali ibu kesiangan, bapak kesiangan, maka puasa kita tetap sah, ya. Nah, untuk mencapai puasa yang imanan wahdi syaban tadi, mungkin ada bapak ibu yang ragu perihal berpuasa ini, jatuh ditanya kelak. Apapun yang menjadi keraguan bapak ibu selama ini, biar nanti dalam menjalani ibadah Ramadan nanti ibu bapak sudah mendapatkan ketenangan. Saya beri waktu seluas-luasnya kepada bapak ibu untuk bertanya yang mungkin perlu bapak ibu pertanyakan. Silakan.